Turnamen voli Kapolri Cup 2023 resmi berakhir dengan hasil membanggakan yang ditujukan tim putra dan putri Polda Kalbar. Di hadapan Kapolri yang menonton langsung jalannya pertandingan, Kalbar berhasil keluar sebagai juara satu dari kategori putra dan putri. Tim putra dan putri Polda Kalbar berhasil keluar sebagai juara satu dalam turnamen voli Kapolri Cup 2023. Tim putra Kalbar menaklukkan tim putra Jatim dengan menang telak 3-0, sedangkan tim putri Kalbar berhasil menaklukkan tim putri Jatim dengan skor 3-1. Usai menyaksikan langsung pertandingan final turnamen voli Kapolri Cup 2023 di Gor Pangsuma, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup sebagai ajang mencari bibit atlet baru menjadi pemain voli profesional. Selain itu, Kapolri Cup sebagai upaya menjalin hubungan yang lebih dekat antara Polri dengan masyarakat. Sigit menyampaikan apresiasinya atas semangat dan sportivitas yang telah ditunjukkan para pemain maupun pendukung. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya siap menjadikan turnamen voli Kapolri Cup 2023 menjadi ajang rutin setiap tahunnya.